Salam sejahtera untuk kita semua. Saya terus berdoa kiranya kita dalam kondisi yang sehat, terus dipenuhi pengharapan dan bangun di pagi hari dengan semangat yang baru. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan memberkati kita. Nah, izinkan saya pada hari ini untuk sedikit curhat, sedikit saja, gak banyak-banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan, sedikit saja. Di beberapa hari yang lalu ketika saya bangun tidur, kemudian saya mandi, makan, dan duduk di depan TV sebentar. Dan ketika di depan TV itu saya bicara dengan istri saya. Saya mengatakan, I'm mentally exhausted, saya bilang gitu. Saya secara mental lelah, saya bilang gitu. Lalu setelah ngomong begitu, saya kembali ke kamar, ganti baju, dan gak lama saya naik untuk membaca, menulis, dan membuat rekaman-rekaman. Dan zooman tentunya gitu ya, dengan beberapa orang mahasiswa. Ya itulah curhat saya, dan curhat laki-laki mungkin kadang-kadang begitu, cuma 3 kata, kemudian dia ya sudah pergi gitu ya. Dan itulah curhatnya gitu. Cuma sedikit saja, gak banyak. Dan saya percaya, saya bukan satu-satunya orang yang merasakan secara mental kelelahan. Saya bukan satu-satunya orang yang merasakan bahwa secara batin, kok capek juga ternyata ya, di rumah gak bisa ngapa-ngapain, terbatas, kalaupun ngapa-ngapain, kerja dari rumah, terbatas di depan laptop, di sebuah kamar, gak banyak variasi yang kita lakukan. Atau juga mungkin, anak-anak yang sekolah juga secara mental kelelahan, walaupun sekarang sudah mulai libur, ada yang masih ulangan, semuanya kelelahan secara mental. Bahkan mungkin ada yang harus berpindah pekerjaan, kemudian secara mental dia harus berjuang kembali dari nol, itu juga melelahkan, sangat melelahkan. Nah, pada saat ini kita berpikir soal produktivitas. Nah, bagi saya sebetulnya, pertama-tama bukan soal produktivitas, namun soal vitalitas batin kita, kesehatan batin kita sebelum kita memproduksi sesuatu. Karena melalui batin yang tidak sehat, maka produksinya pun tidak mungkin maksimal. Tanpa hati yang penuh dengan sukacita, tidak mungkin kita bisa menghibur orang. Dan ini salah satu kelelahan saya. Ketika saya harus menghibur orang, berpastoral, namun toh dari layar, mengatakan aku bersamamu, namun jauh secara fisik gitu ya, tapi secara layar kita dekat, dan seterusnya. Ini kelelahan-kelelahan yang muncul, belum lagi hal-hal perihal beasiswa dan kuliah yang masih belum menentu gitu ya. Ini semua melelahkan bagi saya pribadi. Namun, toh saya yakin semua kita juga merasakan kelelahan yang ya sedikit berbeda faktor yang melelahkan gitu ya. Ketika saya membaca-baca beberapa buku dan kemudian artikel-artikel tentang kelelahan mental, terutama di masa COVID ini, ada satu hal yang saya pikir menolong saya. Yaitu ketika disebutkan salah satu caranya adalah melatih, yaitu melatih apresiasi terhadap yang lain. Practice to appreciate other. Berlatih untuk memberi apresiasi, reward, kredit bagi yang lain. Itu ternyata bisa menolong kita. Kenapa? Karena bagi artikel ini yang saya baca, dia katakan demikian. Terkadang orang yang lelah secara mental, kemudian melihat ke dalam dirinya, dan ketika dia melihat yang lain, dia seakan iri terhadap yang lain. Kok bisa ya di sana bagus? Kok bisa ya di sana penuh dengan kebahagiaan? Namun saya seperti mengurung diri dan kemudian gak bisa ngapa-ngapain dan dipenuhi dengan beban kehidupan. Dan dengan berlatih memberi apresiasi terhadap yang lain, berlatih berkata-kata baik terhadap yang lain, ternyata bisa menolong meringankan beban yang ada di pundak kita. Merilis beban itu. Dengan berlatih memberi apresiasi dan kemudian mengatakan, ya saya memang lelah, namun saya terus bisa berusaha memberikan kata-kata yang baik terhadap sahabat-sahabat saya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih semuanya, saya percaya bahwa berlatih seperti ini membuat hati kita lebih ringan, langkah kita lebih ringan sedikit, walaupun mungkin gak banyak, namun minimal menolong kita untuk bisa secara beban rilis, melepaskan beban itu sedikit demi sedikit. Amsal 16 ayat 24 mengatakan demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dan benar gitu ya. Perkataan yang manis, perkataan yang baik itu seperti sebuah madu yang manis dan dia bisa menyembuhkan tulang, bukan cuma tulang orang lain, namun juga tulang-tulang kita. Karena kita belajar berpikir dengan cara yang positif pula. Dengan merilis sesuatu yang positif, merilis beban itu, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang positif pula. Berlatihlah seperti itu setiap hari. Bagi kita yang merasakan beban secara mental, berlatihlah sedemikian. Saya terbantu, semoga kita semua juga terbantu.
kita semua punya beban, dan kiranya kita juga saling membantu dengan beban itu. Bahwa kata-kata yang manis bukan saja membantu saya, namun juga membantu yang lain dalam menghadapi hari-hari. Nah, satu pertanyaan untuk kita diskusikan bersama, singkat saja, kalau Bapak Ibu diminta, rekan-rekan diminta untuk menyebutkan satu atau dua kata yang menggambarkan pergumulan selama COVID-19 ini, kata apakah itu? Satu atau dua kata, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah atau di WA, supaya kita bisa eksplorasi lebih jauh pergumulan apa, macam apa yang kita hadapi dalam satu atau dua kata. Itulah refleksi kita hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Kini silahkan berdoa secara pribadi. Akan saya tutup dalam doa bersama-sama. Silahkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami semua merasakan beban yang ada selama COVID-19 ini. Tentu tidak ada yang sama, namun toh kami sama-sama menanggung beban itu. Pada saat ini kiranya tangan-Mu terus menolong kami, menolong kami untuk terus berjalan, menopang kami agar hidup kami tak pernah berhenti. Tolonglah kami juga untuk menjadi penolong bagi yang lain. Karena walaupun beban kami berat, bukan berarti kami harus diam. Namun dengan menolong yang lain, kami juga menolong diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pada hari ini, salam waras untuk kita semua. Dan kewarasan dimulai dengan kita menebarkan kata-kata yang baik, menebarkan apresiasi terhadap yang lain, agar kiranya hidup kita juga diwarnai dengan nilai-nilai yang positif. Tuhan memberkati kita semua. Amin.